Ini tidak perlu wirid, tidak perlu puasa, akan tapi cukup Anda tulis pada sebuah kertas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa Setia Channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan mengsharekan sebuah mahabbah atau pengasihan atau biasa yang biasa disebut dengan bahasa kerennya adalah pelet ya. Ini hanya bahasa saja ya. Di sini adalah pelet mujarrabah. Artinya ini adalah pengasihan, mahabbah ya. Yang bisa Anda lakukan dan sangat mudah sekali untuk mengejar atau memiliki salah satu target yang kita maksudkan. Ya, akan tetapi sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Tata cara yang akan saya sampaikan, yang akan saya share pada kesempatan ini bersumber dari sebuah kitab, yaitu kitab Fawaidul Ma'ali. Entah kenapa saya sekarang sering sekali mengserkan dari sebuah kitab ini, dikarenakan kitab ini sangat mudah sekali untuk kita amalkan dan sangat mudah kita terima penjelasannya. Di sini pada halaman 19 disampaikan bahwasanya mahabbah sahihah artinya adalah pengasihan yang mujarrabah, artinya bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan bagi Anda yang mungkin ingin mengamalkannya. Bagaimana cara mahabbah atau pengasihan yang sangat mudah ini? Ini tidak perlu wirid, tidak perlu puasa, akan tetapi cukup Anda tulis pada sebuah kertas ya. Kertasnya 7 lembar, kemudian Anda tulis rajah ini, kemudian dibakar setiap malam. Nah, cukup ditulis dan bakar, tulis bakar, ya gitu. Sangat mudah sekali ya. Akan tetapi silakan disimak, rajah ditulis di 7 lembar kertas ya. Jadi Anda siapkan 7 lembar kertas, kemudian setiap malam rajah dibakar satu persatu sampai 7 malam. Tentunya setelah kertas tersebut ditulis rajah tersebut ya. Kemudian apa sih yang harus kita tulis pada lembaran kertas yang 7 tadi? Yang harus Anda tulis adalah hayajtu titik-titik binti titik-titik. Nah, di sini adalah nama perempuan, atau mungkin bagi Anda yang mungkin targetnya laki-laki, silakan Anda isi titik-titik tersebut dengan nama lelaki ya. Akan tetapi kalau laki-laki bin, akan kalau targetnya adalah perempuan binti. Bagi Anda yang mungkin kebingungan ya, ini binti, kalau perempuan binti apa bin, nah, kalau laki-laki binti apa bin. Nah, ya silakan Anda simak video yang sudah saya jelaskan. Nah, di video ini sudah saya jelaskan cara tepat untuk memakai bin atau binti ya. Ini sudah saya sampaikan juga. Nah, setelah Anda tulis hayajtu titik-titik binti titik-titik, lanjutkan yang Anda tulis adalah auto al sa'in kashamin hal sa' tomurin. Nah, itu jadi Anda tulis di sebuah kertas ya. Jadi kertasnya 7 lembar. Anda cukup tulis itu aja. Hayyajtu titik-titik binti titik atau al-sa'in kashamin hal sa' tomurin. Nah, itu aja. Jadi Anda tulis, kemudian setelah Anda tulis silakan Anda bakar setiap malam setelah sholat isya atau setelah sholat hajat. Anda bakar saja dengan niat bismillahirrahmanirrahim ya, niatkan saja untuk menarik hati atau target yang kita tuju ya. Bismillahirrahmanirrahim, silakan Anda berdoa sesuai hajat Anda, kemudian bakar. Bismillahirrahmanirrahim, bakar. Jadi ini dilakukan selama 7 malam berturut-turut ya. Jadi kalau Anda mungkin malam ke 7 malam ke 5 atau malam ke 4 nya misalkan Anda
berhalangan ternyata atau kelupaan, Anda ulangi lagi dari awal ya. Silakan. Ini adalah tata cara yang sangat mudah, mahabbah sahiha, artinya pengasihan yang mujarrabah ya. Ini diserkan oleh para ulama untuk supaya kita memudahkan mendapatkan pasangan yang mungkin kita tuju ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa Anda amalkan, yang terlebih adalah mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin Anda telah menyimak beberapa video pengasihan yang ada di channel lain, atau bahkan mungkin Anda menyimak juga beberapa pengasihan yang ada di channel Majmu'atul Hikam. Ini bisa Anda pilih mana sih yang lebih Anda yakini dan mudah Anda amalkan. Silahkan Anda amalkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, dan serta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.